Beginilah suasana penangkapan 4 pengedar narkoba di dua lokasi berbeda yang dilaksanakan oleh Satres Narkoba Polres Tebo dipimpin oleh Kabak Operasional Kompol M. Jalaluddin dan Kasatres Narkoba AKP Subhan. Lokasi pertama di Desa Medan Sri Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu. Dua tersangka berinisial AS dan DP sempat mencoba kabur dan melakukan perlawanan. Namun polisi bersenjata lengkap berhasil membekuk pelaku. Barang milik tersangka terdiri dari 7,25 gram sabu, satu butir pil ekstasi berwarna biru, uang senilai Rp100.000. Lokasi kedua penggerbekan dilakukan di toko bangunan yang beralamat di Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah. Tersangka berinisial AL dan AW dibekuk tanpa perlawanan. Barang bukti diamankan berupa 39,40 gram sabu, satu buah dompet, tiga plastik klip, satu unit handphone dan uang senilai Rp2.000.000. Kabak Operasional Kompol M. Jalaluddin mengatakan bahwa pelaku merupakan jaringan provinsi. Dengan ditangkapnya 4 tersangka pada hari Senin, total 11 tersangka, selama operasi anti-narkoba 2018, satu diantaranya adalah wanita. Sore ini, BB-nya cukup banyak, termasuk TO juga, sebanyak 46,60 gram. Sore ini ada 4 tersangka yang kita ambil di Rambahan sama di Tebo Tengah. Ini mereka ini jaringan kabupaten atau luar, Bang? Kalau dilihat situasinya, jaringan antara kota provinsi. Dari Jambi, Masmul Hadi, Tribrata TV, salam Tribrata.